Assalamualaikum, hai semua. Jumpa lagi dengan Mbak Har. Kali ini saya akan bikin menu yang sangat sederhana, menu ala kampung ya. Ini saya akan goreng tempe dan juga goreng tahu. Oke, bumbunya ada ketumbar, bawang putih, garam, dan kemiri. Dan nanti akan saya tambahkan dengan kaldu bubuk. Sekarang saya akan haluskan dulu bumbunya untuk bumbuin tahu dan tempe. Di samping itu, saya juga akan bikin kangkung sambal gula asem. Ini saya rebus dulu cabai dan bawang merah, lalu akan saya rebus juga kangkungnya. Ini sayur kangkungnya, ini sambalnya yang akan saya ulek, bawang merah, cabai yang udah direbus, garam, gula merah, juga asam. Dan ini tempe dan tahu yang udah saya bumbui, tinggal goreng. Oke, ini hasilnya. Ini kangkung sambal gula asem, dan ini tempe goreng dan juga tahu goreng. Oke, menunya simple aja, nggak pakai ribet. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga tekan loncengnya biar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih.